ini nggak ada urusan politik ya. Satu, masih kredit mesra tanpa bunga, tanpa agunan, sekarang warga Medan bisa akses. Kedua, tadi ada Akausar. Kenapa? Jawa Barat setiap tahun 1.000 usaha di pesantren dilahirkan. Nah, ini pesantren di Sumatera Utara ingin belajar. Tadi di Akausar, besok di mana, di tempatnya Pak Gubernur. Dan yang teristimewa sekarang, Medan itu beruntung, wali kotanya masih muda. Kalau masih muda, berarti cara komunikasi, frekuensi berpikirnya itu sama. Dan ini momentum langka, punya wali kota muda. Nah, kuncinya, seperti di tempat ini, dari yang tadinya potensi kumuh, sekarang menurut saya akan jadi potensi wisata. Saya kebetulan punya Bank BJB, tadi nawarin ke Pak Wali, kalau memang mau, saya menyumbang desainnya sedikit lah ya, percontohan. Biayanya dari Bank BJB nanti jadi inspirasi dari yang dulu tempatnya potensi kumuh menjadi tempat yang istimewa kayak gitu. Menurut saya itu yang menjadi Medan tempat wisata baru berbasis kumuh. Seperti yang disampaikan Bapak Gubernur Jawa Barat, harus dicontohkan dulu baru masyarakat pasti akan ikut. Setiap apa yang dilakukan, yang dibangun, apapun yang dibuat oleh pemerintah, tentunya berikutnya yang kita tunggu adalah peran serta dari masyarakatnya, sama kayak kendaraan listrik. Kami pemerintah Kota Medan hari ini, di tahun ini, di awal tahun ini kita sudah ada pengadaan motor listrik. Salah saya 11 ya? 10 unit sepeda motor itu listrik. Nanti sesuai yang saya sampaikan kemarin, nanti mobil dinas akan kita ganti dengan mobil listrik juga. Untuk ASN sendiri, Pak? Apa? Untuk ASN sendiri? ASN nanti kita ganti juga mobil listrik. Bang, pernyataan mau jadi apa, Bang, tempat Jalan Pegadaian ini, Bang? Nah, ini saya ucapkan terima kasih Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, dan juga tadi Pak Ridwan Kamil menyampaikan nanti BJB akan membantu melalui CSR-nya untuk membangun ini. Memang ini rencananya kemarin tahap pertama, setelah dimural, dibuat bagus tiangnya, teman-teman dari komunitas bilang, Pak, kalau boleh ini dijadikan tempat kuliner, minimal malam hari pun nggak apa-apa. Jadi saya bilang nanti kita komunikasi dengan PT KAI, cuman PR-nya satu, saya bilang saya pengen gambarnya nggak mau dari kami, karena kalian yang mengajukan, kalian yang menggambar desainnya. Rupanya betul-betul kreatif orang ini, minta gambar, minta digambarin pula sama Pak Ridwan Kamil. Nah, ini terima kasih kepada Pak Ridwan Kamil yang sudah mengiyakan, menyanggupi, menggambar desain nanti di sini untuk digunakan kuliner ataupun tempat kumpul-kumpul anak-anak komunitas kreatif di Kota Medan.